Halo, Assalamualaikum Mam. Welcome back to my YouTube channel. Hai Mam, hai semua, selamat pagi. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini Mam? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan keluarga aku di sini. Hari ini aku mau share aktivitas pagi hari aku lagi ya Mam. Jadi hari ini aku tuh mau buat sarapan, dan setelah sarapan aku lanjut mau bersih-bersih. Penasaran aku ngapain aja hari ini? Simak videonya sampai habis dan jangan di skip-skip ya. Jadi ini aku lagi buat roti john ya, roti john ala-ala ala aku tentunya ya Mam ya. Dan ini roti johnnya low budget banget. Jadinya kalau misalnya di rumah lagi bosen sarapan yang berat-berat seperti nasi goreng atau gorengan kayak gitu, aku lebih sering buat yang namanya roti bakar atau roti john kayak gini. Nah untuk isiannya itu aku cuman pakai telur, potongan daun bawang, terus aku dikasih potongan sosis juga ya Mam. Sebenarnya kalau ada sayuran seperti tomat, timun dan selada itu lebih bagus. Cuman karena emang aku lagi nggak pengen pakai tomat. Sebenarnya tomat ada sih, yang nggak ada itu selada. Timun juga ada, cuman akunya yang emang nggak mau pakai tomat sama timun. Kebetulan di kulkas masih ada stok keju slice gitu, jadi aku pakai keju slice ya Mam. Terus untuk dalamnya itu aku juga kasih mayones. Dan untuk sambelnya yang dua itu aku mau pakein saus sambal untuk Pak Suami. Nah ini aku pakai saus sambal yang sasetan ya. Ini masih ada sisa stok sambal nih dari KFC waktu DO hari itu, beberapa hari yang lalu deh pokoknya. Terus yang untuk saus sambal ini, maksudnya untuk saus tomat ini untuk aku sama kakak Rasya. Udah deh kayak gini aja Mam, sarapan simple ala aku. Nah ini aku langsung angkat aja dan taruh ke piring kayak gini ya. Jadi itu aku pegang kayak gini, tangannya udah aku cuci bersih ya Mam ya. Jadi jangan salvo kalau aku bantu angkat-angkatnya itu pakai tangan kayak gitu. Nah untuk sarapan hari ini udah selesai ya Mam ya. Ini dia menu sarapan pagi hari ini di rumah aku. Jadi pakai roti john ala aku ya, tentunya roti john low budget banget. Dan untuk aku sediain segelas teh, sama untuk Pak Suami itu pakai secangkir kopi. Untuk kakak Rasya dia minum susu ya Mam ya. Nah lanjut di sini aku mau langsung beres-beres kamar aja. Di sini aku mau ganti nih spray kamar aku. Sebentar aku juga mau ganti spray kamar kakak Rasya. Jadi ini udah sekitar 2 minggu Mam enggak aku ganti. Biasanya sih tiap 10 hari aku ganti spray, tapi ini udah kelamaan ya, udah 2 minggu gitu baru aku mau ganti spraynya. Dan ini aku dibantuin sama kakak Rasya Mam untuk ganti-ganti spray di kamar aku. Sambil nemenin aku ganti spray, aku mau sapa kalian dulu ya. Hai Assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya sama video-video yang aku buat. Dan semoga video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan apa yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas ibu rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosan untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Dan
untuk tim solid aku, tim support aku yang udah support dan dukung aku selama ini, yang selalu like dan komen semua video-video aku, dan yang selalu nontonin semua video aku dari awal video sampai akhir video, aku ucapin banyak terima kasih, Mam. Jadi ini itu kamar tidur utama aku ya. Aku emang jarang banget untuk ngeposting atau expose kamar tidur utama aku, apalagi masukin ke dalam vlog untuk bersih-bersih dan lain-lain, karena menurut aku tempat tidur itu sebenarnya privasi ya. Jadi selama ini untuk bersih-bersih kadang aku lebih sering masukin kamar kakak Rasya untuk cleaning motivation atau bersih-bersih kamar tidur kayak gitu. Cuma karena kebetulan hari ini aku juga mau ganti spray tempat tidur aku, jadi ya udah nggak apa-apa sekalian aja. Tapi untuk sekelilingnya aku nggak expose ya, Mam ya. Nah itu jangan salfok sama dinding yang belang-belang kayak gitu ya, Mam ya. Di situ ada yang warna catnya pink dan ada yang warna catnya putih. Jadi yang warna cat putih itu belum dicat warna pink lagi. Soalnya pas renov kemarin aku minta dipindahin gitu posisi pintu kamar tidurnya. Jadinya ya kayak gitu situasinya, dan belum dicat lagi sama Pak suami. Nunggu dia ada waktu aja baru dicat lagi. Terus yang warna hitam ini itu kasur ya, kasur karakter yang sengaja aku lipat terus aku berdiriin di situ kalau emang nggak lagi dipakai. Jadinya nggak cepet kotor gitu loh kalau misalnya nggak dibentang terus ya, Mam ya. Nah ini aku udah pasang spray tempat tidurnya, dan kakak Rasya lagi asik tuh main HP di bawah, lagi asik nonton film, pokoknya film kartun dia suka, sama lagu-lagu yang Baby Shark itu dia juga suka. Makanya kalau aku lagi kerja-kerja kayak gini, aku lebih ngebiarin dia sih kayak pegang HP gitu, biar anteng aja dan gak ngegangguin gitu. Ini aja posisi tripod aku agak miring dikit karena tadi itu sempat digeser lagi sama dia kayak gitu, Mam. Tapi akunya nggak ngeperhatiin yang gimana-gimana banget. Tapi ya udahlah ya, namanya juga anak-anak. Nah terus di sini aku mau bentangin selimut ya buat ditaro di atas kasur kayak gitu. Sebenarnya ini biasanya aku lipat karena kasur spray tempat tidur aku ini sebenarnya bukan bed cover gitu, cuman aku punya balmut yang motifnya itu persis sama spray aku ini. Jadi kalau nggak aku lipat biasanya aku bentang kayak gini aja, Mam, biar kayak pakai bed cover gitu ya. Cuma ini sebenarnya aku belinya terpisah. Nah pagi ini Mams lagi pada sibuk ngapain nih di rumah? Mungkin ada dari kalian ya yang sama kayak aku lagi sibuk beberes, atau ada juga yang lagi sibuk nyiapin sarapan ataupun makan siang ya untuk keluarga kita, atau mungkin ada yang lagi sibuk nih belanja buat food preparation hari ini. Semoga apapun yang kita lakuin untuk keluarga kita selalu membawa berkah dan menjadi ladang pahala ya, terutama untuk kita sebagai ibu rumah tangga. Nah ini dia, Mam, hasilnya aku udah selesai pasang spray dan alhamdulillah udah rapi. Kalian bisa lihat ya, ini itu selimutnya aku bentangin kayak gini, makanya karena dia bukan bed cover jadi nggak ngecover dari ujung ke ujung gitu. Tapi aku suka liatnya karena emang nggak tahu kenapa motifnya bisa persis sama kayak gitu ya. Nah ini dia hasil ganti-ganti spray kamar aku. Jadi mungkin ini aku bakalan ganti lagi untuk 2 minggu ke depan ya. Semoga aja ini rapinya bertahan sekitar paling enggak 3 jaman lah ya. Karena kalau kakak Rasya udah naik lagi, udah loncat-loncat lagi tuh ya, udah berhamburan lagi deh, Mam. Jadi kalau di rumah itu punya anak kecil, kayak udah beres-beres kayak gini, udah rapi, sebentarnya itu bakal diberantakin lagi. Jadi paling tahan sekitar 30 menitan lah rapinya. Nah lanjut ya, Mam, kita ke kamarnya kakak Rasya. Jadi kamar tidur aku tadi udah aku sapu, udah aku bersihin, cuman gak aku record karena kakak Rasya itu narik-narik tripod aku terus.
Dan aku skip aja, langsung aja ke kamarnya Kakak Rasya. Di sini juga aku mau bersihin kamarnya. Untuk kamar Kakak Rasya itu lebih gampang ya dibersihinnya, karena dia nggak pakai ranjang gitu. Dia kasurnya cuma aku geletakin gitu di bawah lantai. Dan ini aku juga mau ganti-ganti spraynya. Nah, ini spraynya juga aku mau bukain gitu. Lanjut aku mau cuci ya sebentar. Dan sebenarnya ini kemarin aku udah sempet bersihin kamarnya Kakak Rasya, cuman gak sampai yang ganti-gantiin spraynya gitu loh. Aku juga kemarin udah sempet sapu di bawah tempat tidurnya, cuman karena pagi ini aku juga mau ambil bola-bola yang ada di bawah lemari dan susah banget ngambilnya, makanya aku angkat lagi sih kasur ini. Gak tau kenapa sih kalau Kakak Rasya main-main itu bola-bola kecilnya pada lari masuk ke kolong lemari itu mam, dan bikin aku susah buat ngambilnya, karena emang space antara lemari sama kasur itu deket banget, jadinya mesti nunggu satu momen bersih-bersih kayak gini kalau misalnya mau ambil sisa-sisa mainan atau bola yang nyangkut di bawah lemari sini. Nah, ini aku tarik-tarik keluar ya kayak gini, dan itu pada lari ke luar semua bolanya. Jadi kalau bola-bola kecil kayak gini tuh susah banget dibersihinnya atau diberesinnya gitu mam, karena gampang banget buat dihamburin sama Kakak Rasya. Tapi ya udahlah, yang namanya anak-anak emang gak tahu ya mam yang mana rapi yang mana enggak. Jadi emang tugas kita sebagai orang tua buat beresin lagi dan beresin lagi. Kadang kalau misalnya mainannya itu aku beresin sampai 10 kali dalam sehari gitu mam. Tapi kalau Kakak Rasyanya lagi pinternya dateng kayak gitu, kalau misalnya aku bersihin, dia pasti ikut ngebantuin juga. Atau kadang dia aja yang bersihin. Yang penting dilihat atau dijagain gitu, dia udah mau bersihin sendiri atau ngumpulin sendiri mainannya. Jadi di kamar Kakak Rasya ini cuman aku sapu-sapuin aja, nggak aku pel ya. Soalnya kemarin itu sebenarnya aku udah pel keseluruhan sampai ke bawah-bawah kasurnya gitu. Cuman karena pagi ini aku mau beresin atau ambil-ambilin mainan sama bola-bola gitu yang ada di bawah lemari, makanya aku angkat-angkatin lagi sih kasur ini yang luar biasa beratnya ya mam ya. Nah, sambil nemenin aku beberes, aku mau nyapa kalian juga nih para pejuang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Apa kabar kalian hari ini mam? Semoga kalian selalu semangat dan tetap optimis ya. Semoga apa yang kita cita-citain bersama itu bisa cepat terwujud. Yang penting semangatnya aja mam gedein. Dan yang pastinya selalu rajin buat upload video ya. Aku juga awal-awal itu susah banget yang namanya bangun mood, dan susah banget yang namanya ngerekord-ngerekord video, terus edit-edit video, apalagi yang namanya upload ya, kadang ngedit itu bisa butuh waktu 2 harian gitu. Tapi makin kesini karena udah terbiasa, jadinya untuk ngedit video itu cuma butuh waktu 2 jam paling lama kayak gitu mam. Dan seperti yang aku sebutin di video aku sebelumnya, gak usah peduliin apa kata orang-orangnya, tutup telinga aja. Pokoknya kita punya 2 tangan ya, yang tugasnya cuma buat nutup telinga kita. Kita punya telinga 2 kan, kita juga punya tangan cuma 2. Jadinya tugas kita cuma untuk nutupin kedua telinga kita dari omongan orang-orang. Karena kita gak bisa nutup semua mulut orang-orang yang ngomongin jelek atau ngehina kita tentang apa yang kita lakuin. Jadi buktiin aja apa yang kita kerjakan itu bisa berbuah manis, dan semoga apa yang kita usahakan selama ini itu bisa membuahkan hasil. Dan jangan lupa berdoa juga ya, karena tanpa doa, tanpa memohon sama si sang pencipta itu gak bakalan berbuah apa-apa kayak gitu. Ibaratnya kita tuh makan sayur tanpa garam gitu ya mam ya, jadi percuma kalau berusaha tanpa dibarengi dengan doa. Dan semoga channel-channel kalian yang lagi mencari 1000 subscriber cepat mencapai 1000 subscriber. Untuk kalian yang masih mencari 4000 jam tayang, semoga channel kalian juga cepat capai 4000 jam tayang dan segera cepat dimonetisasi ya channelnya. Aku juga mau ucapin nih buat teman-teman yang udah monetisasi, semangat untuk ngumpulin $10-nya. Semoga
cepat-cepat verifikasi alamat dan semoga pin AdSense kalian itu cepat datang. Jadi perjuangan jadi YouTuber itu nggak mudah ya Mami ya. Bukan cuma sekedar cari 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, setelah itu kita langsung terima gaji, itu enggak. Jadi kebanyakan orang nyangkanya kayak gitu, padahal setelah monetisasi kita mesti ngelaluin dulu yang namanya tahap untuk ngumpulin 10 dolarnya. Jadi untuk dapetin 10 dolar itu susah banget, Masya Allah. Aku aja untuk dapetin 1 dolar itu susahnya minta ampun. Dan alhamdulillah sekarang sih aku udah dapet yang namanya 10 dolar. Itu udah lama dan aku udah juga tinggal nunggu pin AdSense-nya datang. Tapi udah 2 bulanan gitu belum datang. Aku juga belum tahu kenapa dan udah berulang kali aku cek ke kantor pos ya Mam. Doain aja semoga cepet datang pin AdSense aku ya Mam ya. Dan untuk teman-teman yang masih berjuang, ayo sama-sama berjuang. Tetap optimis dan lakukan yang terbaik aja untuk channel kita. Semoga apa yang kita lakuin itu cepat berbuah manis ya. Dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini pasang spray kamar tidur kakak Rasya udah selesai, lanjut aku mau sapu-sapuin sisa-sisa kotoran ya yang ada di lantai kayak gini aja. Jadi ini aku cuma sapu-sapu kayak gini ya Mam ya, gak aku pel karena emang sebenarnya lantainya itu udah bersih, cuma kalau habis ganti spray kayak gini terus gak disapuin kayak aneh aja gitu Mam, apalagi kalau pas diinjek ya kayak ada yang kasar-kasar gitu. Kadang aku tuh bolak-balik ambil sapu disapuin terus kayak gitu, yang penting sampai enak aja aku injaknya. Nah setelah beberes di kamar kakak Rasya ya, aku lanjut mau nyuci pakaian kayak gitu. Bukan pakaian sih, mau nyuci spray kotor karena aku hari ini mau nyuci 2 set spray yang ada di kamar aku tadi sama di kamar kakak Rasya. Nah untuk penampakan setelah bersih-bersih di kamar kakak Rasya kayak gini aja ya Mam ya. Pokoknya yang penting rapi aja, itu udah bikin kita nyaman. Semoga ini juga bakalan bertahan bertahan rapinya ya Mam ya. Tapi aku rasa gak mungkin deh, karena kalau anak aku udah masuk ke sini lagi, ini semuanya bakal dihamburin lagi. Tapi gak apa-apa deh, yang penting udah sempat diberesin, dirapiin gitu, dan udah sempat divideoin juga. Karena jarang-jarang ya lihat kamar kakak Rasya itu rapi. Lanjut aku mau nyuci spray. Jadi ini spraynya aku langsung masukin aja dalam mesin cuci. Jadi sekaligus mau nyuci 2 spray gitu ya. Kebetulan hari ini tuh pakaian kotor aku tuh cuma sedikit, cuma ada 2 lembar gitu. Jadinya kayak jemuran di depan itu rada luas ya buat jemur 2 spray sekaligus. Biasanya sih kalau aku ganti spray, kadang aku juga langsung nyuci-nyuci selimut gitu. Cuma karena kebetulan tadi pagi itu alhamdulillahnya di sini hujan Mam. Setelah sekian purnama ya, akhirnya di tempat aku tuh hujan. Karena beberapa harian itu udah minta ampun deh panasnya. Pokoknya itu yang panas, bener-bener panas. Sampai kadang jam 5 lewat atau udah 5:30 itu matahari tuh masih terik banget, kerasa banget di atas kepala gitu. Dan pagi ini alhamdulillahnya turun hujan dan lumayan lama. Jadinya tuh suasana di tempat aku sekarang lagi adem. Jadinya untuk mastiin kalau sebentar gak bakalan hujan lagi, aku cuma berani buat nyuci spray ini ya. Karena kalau spray itu kan kayaknya tipis jadi gampang kering. Beda kalau selimut itu rada tebal dan butuh waktu yang agak lama buat kering. Makanya aku belum cuci selimut hari ini. Mungkin nunggu besok-besok pas mataharinya itu terik aja kayak gitu. Nah ini aku pakai deterjen cair aja ya Mam, yang liquid kayak gini, karena ini tuh aromanya aku suka dan gak perlu pakai pewangi lagi sih. Kalau pakai ini cukup pakai si deterjen cairnya aja, itu udah wangi banget dan aku suka banget sama aromanya. Dan ini aku udah selesai jemur spraynya, sekaligus aku juga udah selesai jemur beberapa lembar pakaian gitu yang tadi ikutan aku cuci ya. Sengaja nggak aku rekor pas aku jemur pakaiannya karena takut durasinya makin panjang. Ini aja tuh udah panjangnya minta ampun gitu Mam ya. Dan ini tadi hujannya udah reda,
meskipun masih agak mendung-mendung gitu ya, tapi lumayanlah kayaknya langit udah mulai cerah lagi. Semoga spray aku nih cepet kering aja gitu, Mam. Nah, Mam, sampai di sini dulu video aku hari ini. Terima kasih udah nemenin aktivitas aku pagi hari ini. Semoga video aku ini selalu bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Follow aku juga di Instagram, Mam, @kiriski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.